pun beberapa kegiatan yang harus ditutup sementara selama 2 pekan ke depan, meneruskan semua institusi pendidikan, sekolah masih tetap tutup. Lalu seluruh kawasan pariwisata, taman rekreasi, semua kegiatan hiburan tutup. Begitu juga dengan ketiga taman kota, Air Petra, fasilitas-fasilitas umum yang terkait dengan pengumpulan orang itu tutup. Yang keempat adalah sarana olahraga publik. Olahraga ini dilakukan secara mandiri di lingkungan masing-masing. Dan kelima juga kegiatan resepsi pernikahan, seminar, conference, semua dibatasi. Khusus untuk pernikahan dan pemberkatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau di kantor catatan sipil.